sifatnya. Kalau kita langsung berantem kan dia. Ayo terus gimana? Sampai pinter ya, nggak nangis ya. Harapannya kan posyandu ini kan holistik, integratif, jadi semuanya ada gitu. Jadi ya, untuk anak usia ini dari segi pendidikannya ada, kemudian dari segi mentalnya anak usia sosialnya teman. Lansia itu tidak boleh diremehkan loh. Saya, papanya kan sudah meninggal, kemudian mama saya sudah lansia tentunya. Kemudian anak-anaknya sudah mulai sibuk, sekarang dia kesepian di rumah. Sehingga membangun sebuah komunitas, gimana? Karena nggak mungkin bergaul sama anak muda lagi, udah nggak nyambung. Itu dapat menjaga kesehatan, baik dari fisik tentunya, karena kan cek kesehatan, kemudian mentalnya.